Untuk mati kau. Gila, tebal juga darahnya, anjir. Ih, masih hidup dong. Alright guys, tadi gue tetap nggak bisa ya teman-teman ya. Asli gue nggak bisa masuk, tetap pakai DS4. Oke, jadi gue nggak bisa pakai controller teman-teman si game ini. Kita new game aja. Start a new game, yes. Pick up XP, can upgrade skill and supply ammo. Ini gue masih nggak ngerti ya teman-teman, ceritanya tentang apa. Kayak gue sih iseng-iseng aja nyobain game kayak gini tuh. Harganya cuma 50 ribu kok, apa 60 ribu ya. Cuman grafiknya bagus banget. Dan gue gak tahu nih kalau buat masalah gameplay. Oh, bahasa Jepang guys. Apa bahasa Cina ya? Guys, skip aja lah ceritanya, gak bodoh amat anjir. Oh, suara tembakan. Anjir, sumpah ini bahasa Cina, guys. Iya, ini bahasa Cina, Mandarin. Oke. Oh, FPS dia sistemnya. Eh, use light blade. Wow, keren. Use light slash. Gimana tadi tuh? Skill, shift, lari, F. Wow, apa itu? G, E. Oke. Jadi dia punya senjata pedang selain pistol ya teman-teman ya. Gue reload dulu. Pantesan dia nggak boleh ini. Sufficient privilege. Gue nggak boleh masuk. Crack. Oh, ini game Cina, teman-teman. Wih, apa nih? SMG. Wah, gokil. Hilang. Turn off conveyor. Eh, apaan tuh, ada yang nge-blast gue lagi. Oh, oke. Jadi gue cuma bisa masuk langsung keluar lagi ya. Gak bisa dipakai lama-lama teman-teman. Eh, gak bisa kita pakai cabut gitu. Ini apa nih? Aduh, ada orang lagi buat tabung lagi anjir. Siapa lagi anjir, jelma gelo? Wow. Aduh. Kita kelempar teman-teman. Bright memory. Oke, sudah jelas ya teman-teman ya sekarang ya. Bukan game Jepang ternyata ini. Try different skill to create cool combo. Oke. Just 545 shotgun, fine rate, no upper limit if your hand speed fast enough. Hah? Press tap to game unlock your skill. Jadi ini ada skill-skill juga ya teman-teman. Nah, game-game kayak gitu biasanya di bundle tuh harganya 300.000, 400.000, cuman ini cuma 50.000. Tapi cuma dapat episode satunya doang. Oke, kita try lagi. Belum beres. Dan ini adalah ceritanya ya, guys ya. Ini gue nyasar kemana lagi? Wow. Asli ini mirip Anthem anjir. Dan yang gue suka itu karakternya cewek teman-teman. Kayak gesit gitu loh kalau punya karakter cewek. Oke, ini kemana nih?
Ini key-nya apa ya tonton ya? F-nya ngapain? Kayak nge-blast gitu ya? Buset, ada... Ada maung anjir nembakin gua. Kok gak usah diambil ya? Bloody pot, pick up. Collect bloody pot buat apa anjir? Destroy the wood, this wood plank. Pakai pedang. Wah anjir, ini apaan ya? Oh, serigala gede banget itu kan ya? Oh, mampus gua. Press F. Oh, ini EMP. Wow, light blade. Anjir, darahnya kemana-mana. Mati lu anjir. Mampus lu, mundur lagi dia guys. Oh, kalau di electronic magnetic push dia mundur. Langsung terbangin lu. Anjir, sakit. Apa lu? Tuh, makan tuh. Kena lu. Mampus lu anjir. Ini ngapain dia? Wow, dia mati. Wih, panik. D plus shift. A shift dodge. Oh. Lah, gak bisa ngedesain gue. Wah, jadi mereka kuat-kuat juga, bangke. Terbang mereka, guys. Tahu semua, mampus. Abis lagi baru gue. Babi, sakit banget anjir. Ini key apa guys? Oh, key maju ke depan. Sip, sip, pedang, pedang, pedang. Wah, gokil juga ini game anjir. Seru loh, lumayan loh. Dia lengkap ya teman-teman. Kayak Shadow Warrior, iya gue baru inget. Oh, makan pedang gua. Get juga Tensu. Mampus lu. Oops. YMP. Yes. Mati lu anjir. Kaget habis. Hah, blast lens. Oke. Ini rada mirip BMC juga sih, teman-teman. Ada combo-comboan soalnya, tapi Dante pakai pistol kayak gini enggak pernah sih. Pakai senjata kayak gini. Pistol yang ini EMP jatuhnya kan. Get juga Tenso. Blade Blaze. Mati gua anjir. Yo, itu apa anjir? Naga cuy. A fly snake, burung terbang kali ya. Ini kemana cuy? Ini kemana dah? Oh ini. I'm for the top brand instructor. Oke, ada begini ya ternyata. Cek. Oh, ngecek nggak crouch. Jerit batu. Hold down space to jump further. Apa anjir gak bisa anjir udah gue hold. Wah jangan bilang orang dari save point lagi. Ini masih ada skill-skill yang kekunci ya teman-teman ya, gue gak tahu apa. Dan kayaknya kalau mau masuk episode 2 gue harus beli lagi deh gamenya deh, satu lagi. Oh. Jangan bilang lagi kan. Ya juga Tenso. Mati lu. Blast. Mati anjir. Masih ada tuh. Anjir masih ada tuh. Mati lu bangsat. Mana lagi anjir bocah-bocahnya. Mana lagi guys. Aduh sakit, tai.
Okay, beres. Tuh masih ada cuy. Oh, mereka hidup lagi, hidup lagi katanya. Aduh, itu apaan cuy? Ada yang lempar api. Aduh, aduh. Sakit, sakit. Anjir, sakit banget, asli, parah. Darah gue sekarat. Aduh, darah gue sekarat guys, ini suaranya udah gak ada anjir. Oke, ini apinya bahaya nih anjir. Gue gak boleh. Aduh, duduk. Ada lambang gunung, kelawar sama apa nih? Wah ini susah nih caranya gimana dah? Ini gak bisa dibuka lagi guys, apa yang harus diaturin? Enggak. Gue harus kemana nih? Gue gak bisa ngancurin apa-apa lagi anjir. Ke atas kah? Nggak ada tuh ya teman-teman. Asli ini gua kemana ya? Ngebug apa gimana nih game-nya nih? Wah nyangkut guys. Lagi seru-serunya loh padahal. Kayaknya ada yang nggak kelihatan ya musuhnya deh. Tuh kan gue ngedamage kalau di sini kenapa ya? Tuh. Oh ngebug bener anak setan anjir ada setan yang kelihatan. Wah masih ada bug nih game nih anjir. Tapi gimana caranya keluar dari sini? Oh ini kayak kode deh guys. Harus gue lurusin gitu gak sih nih? Wah ini mah Tomb Raider campur Far Cry anjir. Itu tadi nyala. Tuh satu nyala. Ntar ntar ntar. Aduh mati anjir, apa dah? Ini gimana caranya lainnya? Wah sebentar guys, tadi gue yang kanan nyala nih. Tuh, tuh nyala dua. Dem, bukan bener. Yang ini satu lagi. Dem, nyala. Oh bener anjir, tiga-tiganya nyala. Oke, dapat skill baru guys. Apa nih? EMP Pulse, Life Blade, Lightning anjir, jurus apa nih? Time Freeze dong guys. Buff. Waktu, oh di area tertentu doang waktunya diam. Kalau Lightning gimana nih? Oh tapi ini nggak bisa. Nanti katanya di ability. Tractor, Dodge, F, Action Surge. Wow. Oh increase maximum damage, Light Force. Oh, bikin sustain damage power. Oh, naikin speed running, naikin dev, overload. Attacking will the air, keep you in the air. Oke. Okay. Jangan main get more XP. Ini sih yang penting dulu mah. Oh, gue belum bisa. Belum ada yang bisa gue ambil ya, tapi ya kalau gini ceritanya. Not enough XP to unlock loh. Paling ini, organism. Jadi kita ambil ini dah. Tadi gue jadi cepet katanya. Sama aja. Oh iya deh, jadi lebih cepet. Ini kan jelas like. Oh, jelas. Apaan tuh? Ada ular anjir. Wih, mayat. Kaget gua. Siapa ini? Oh mereka kayaknya nemu beam katanya.
Mana tuh bocah-bocah? Yah, mati kan goblok. Upi tolol anjir. Pakai traktor toh kesananya. Nggak ngomong lu. Anjir, flashbang ya? Bangsat, gue kira sih anjir. Wah, gila ini mana kelihatan anjir. Wah, baru kelihatan. Mana lagi? Ya ilah. Ada tikus mondok coba anjir. Boom. Fuck. Kecil semua anjir. Wah gila tuh kapaknya nyala anjir. Apaan deh ini? Tak lu. Wah. Wah mampus gue sekarat anjir. Wah ini gak lucu nih kalau gue mati disini nih. YMP. Bang kalian semua bangsat. Bangsat. Waduh. Gue butuh skill guys. Waduh, sakit kali. Nih, MP lagi nih. Bang. Trot 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 trot. Trot. Gila tuh bosnya kagak mati-mati anjrit. Gua masih ada MP guys, tenang. Hah? Oh, batu dia. Wih, mati anjir bosnya. Bang, cicik si Adi itu goblok. Balagi cuy, kenapa nih? Oh, nemuin jalan keluar cepet-cepet katanya. Have new skill. Ah, XP cuma 56. Skill apaan aja, gila skill. Tapi ini gue berani kritik ya teman-teman ya. Dodge-nya kurang banget anjir. Kayak harus pencet shift A gitu loh. Terus larinya juga nggak. Ah, nanti gue akan anjir terus ke traktor goblok. Ini dipademinnya pakai apa, guys? Oh, YMP. Wih, kaget ada singa S3. Terbang lu. Ah, hilang deh. Ini apa lagi? Ini gue penasaran nge-upgrade skill, nge-upgrade apaan ya teman-teman ya? Oh, defense. Ya ampun, ada kelawar lagi. Tapi kalau kayak gitu XP gak bisa diambil dong ya? Tuh. Oh bisa. Ngedeketin aja dari bawahnya. Oh bisa. Oke, para skeleton idiot lah. Oh anjir sakit. Monyet. Cicing Saria goblok. Mati nih anjir. YMP. Boom. Masih ada guys, ada serigala dan kelawar. Bisa. Oke, gue dapat 66 XP. Waktunya buka pintu berikutnya. Dang cuy, apa nih buat nge-save? Hah? Kok kayak Dark Souls anjir? Bonfire lit anjir. Dasar Cina anjir ini sumpah. Aduh.
The Lightroom interacted to my device. Wah, apa nih, guys? Loh, enggak kebuka. Bisa ditarik kayak itu? Ini gimana bukanya, teman-teman? Wah, ini pintu besi soalnya. Ntar gua harus cari clue buat ngebukanya, guys. Situ nggak mungkin. Asli gua harus cari clue ini buat ngebukanya gimana ya? Gak bisa. Bos, situ nggak ada apa-apa. Oh, ini nih. Salah. Oh, kebuka. Apa ini? Wow. Oh, ini yang dokter bilang hutan yang hilang katanya. Siapa tuh yang duduk di depan katanya? Apa ada? Oh, ini bos kayaknya, teman-teman. Asli, ini seru dah, asli parah. Ceritanya intens gitu, guys. Forest Lord. Pasti ini bos, ini bos. YMP. Boom. Koplok, dia maju-maju ke depan anjir. Wah, gila. Speednya kenceng banget. Wah, anjir, sekarat gua asli. YMP. Deng. Wah, mati dong gua. Bisa guys. Asli ini Dark Souls-nya Cina anjir. Mas, itu bos lari kenceng banget ya, enggak bisa dihindarin apa? Bentar, gue belum siap. Dia lemah sama pedang tapi, guys. Asli dia lemah banget sama pedang dan sama pistol, dia kuat. YMP dia kebal. Dan gue enggak tahu caranya gimana biar bisa. Nah, tuh dia lemah banget sama pedang, guys, parah. Wah, jrit, gila. Gas lo dia. I need to dodge it ya, tapi gimana? Anjir, susah lo mau ngedodge gimana? Duh. Oh, dengan gua naik ke atas kali ya? Shit. Oh iya, oke, aerial attack, guys. Aerial attack. Asli anjir susah banget. Ini kalian mau tahu nih susah, guys, asli. Kontrol susah banget. Tapi gue suka game susah. Gue cinta banget game susah. Oke, darah dia setengah lagi, teman-teman. Gue prefer ngabisin. Oke, jangan dekat-dekat. Iya, dia cepet banget, asli, tuh kan kenceng banget. Naik lagi ke atas, guys. Tuh, dia lemah banget sama pedang, asli. Sama sabetan gue, dia lemah banget. Sekarat. Wah, anjir. YMP, cum. Gue sekarat. Anjir, gue gak spam doang nih, anjir. Mati dong, bangsat. Anjing, dia mati gitu. Mati guys. Yes. Mati sih goblok anjir. Modar sih anjing. Oh, gila gue sekarat tadi, guys. Asli dah. Tadi gue sekarat mampus. Kur gue sisa berapa nih? Oh, masih ada gope. Udah load lagi. Jadi tiap boss ada kelemahan masing-masing ya, teman-teman ya. Yang tadi lemah banget sama pedang, pas di pedang diem nih langsung. Dan gue harus main ke atas, tapi speednya ngebut banget tadi. Oke, kita absorb apa nih jurus yang kita dapat. Oh, balik lagi ke sini. Terus gue dapat apa tadi?
Oh, ada naga ya? Have new skill. Apa skillnya? Yang mana skillnya? Ability. Skill yang mana? Anjir, 206 nih. Oh, yo bisa beli ini gua. Kayaknya gua beli Jungman dulu dah. Dapat XP lebih banyak, cuman kalau yang lightning juga keren nih. Ini yang lightning keren banget, teman-teman. Time freeze kurang sih kalau ini sih. Oh, tapi gua harus unlock time freeze dulu. Tapi gua kayaknya butuh Jungman deh biar bisa ini lebih banyak. Tapi ini pasif jatuhnya ya. Ya udah, enggak mau gua ambil time freeze. Pencet apa tadi? Pencet apa time freeze? Dan naik atas gimana, guys? Dih, anjir mati dong, bangsa. Oke. Okay. Udah kan tadi time freeze udah gua beli. Press F twice time in a row. Oh iya, freeze time ini anjir. Double F jadi mencetnya, guys. Reach the smoke area. Wah, tiba-tiba banyak kadal anjir. Oh, jalan baru ya. Oh, glossor aja. Runtuh gua aja, Kev. Kevnya runtuh. Ada orang gak sih, bawah? Mati kau, bangsat. Waduh, babi anjir. Freeze time. Bangsat, sakit banget, cu. Aduh, mati lagi gua. Gila, susah loh guys ini game. Asli, masalahnya mau larinya itu loh susah, pasti kena. Musuhnya ngedes anjir. Freeze time. Jangan, gua ada orang lagi, tai. Oke, yang penting gue dapat skill baru tadi, Aerial Slash. Ini gak bisa mati apa sih babi ini anjir? Mati lu babi. Tuh lu makan tuh anjir. Gue gak bisa. Anjir. Mana dia? Weh, gue nyemplung. Gila, ini kacungnya aja darah tebel banget anjir. Try different skill to crit cool combo. Coba lagi ya. Ini senjata gue ini sih, SMG sih jatuhnya. Ini asli guys, bangsat banget nih bosnya. Ini darah bikin gak kelihatan anjir, asli deh. Boom. Sa. Aduh, salah gue. Kau bangsat. Ini kalau mati soulnya ngilang, teman-teman, jadi nggak bisa naikin level gue.
Bom. Ya, anjrit, kan tenggelam lagi gua, tai lah. Ini lebih gampang dari Dark Souls, cuman nyebelinnya sama Dark Souls anjir. Ngilangin souls dia masalahnya. Tai ya. Nol ini gua nih. Ini depan roboh nih, nanti keluar nih. Oh, mana gua anjir? Oh, itu dia. Ayo Sela, Celia. Oh, ini nih si jahat babi nih. Anjir, digerak gua. Ya ilah. Mereka lagi berantem lawan serigala, guys. Gua sampahin dah anjir. Aduh, tapi bosnya kabur anjir. Mana bos kalian? Mau gua hajar anjir. Wih, bisa ngeblink musuhnya, cu. Wow. Apa gua harus time freeze mereka juga ya? Ya goblok. Mati anjing. Nih, makan nih jurus baru gue nih. Freeze time. Tembakin sampai mati. Mampus lu goblok. Oh, ini bosnya anjing. Eh, bukan ya? Oh iya. Nyari lock dulu. Ini gimana cara ke atasnya tapi ya? Oh, itu ada something, guys. Tolong, kenapa nih? Yah, ngebug dong, gak lucu, anjir. Guys, gue nyangkut. Wah, ini game masih banyak bugnya. Gila, lu. Yah, babi lah. Ya ngebug teman-teman. Oke. Anjir, ngebug ini belum beres banget ceritanya. Gak bisa hancur lagi ya. Tuh gak bisa ngegas lagi gua. Tuh gak bisa anjir. Tuh nyangkut anjir, cacat. Harus reload. 30 menit pertama gua mainin game ini. Ya oke lah. Gua dari segi action, fighting dan lain-lain bagus. Cuman ceritanya gua gak dapet. Oh, ini bisa nih diulang nih. Dari checkpoint terakhir. Ceritanya gue gak dapet. Dia tuh sebenarnya objektifnya ngapain si Celia-Celia ini tuh. Gue harus disuruh naik ke atas. Reach upper point. Kalau emang si developer game ini pengen bikin game ini mirip Dark Souls sih, oke sih. Tapi Dark Souls tuh hampir gak ada dialog sama sekali, teman-teman. Dan di sini dia kayak masih bingung pengen ada dialog apa enggak yang saya lihat gue mah ya. Naik ke atas sih gimana ya? Apalagi tadi bonfire-nya ya, itu kelihatan banget dia pengen nyamain diri sama Dark Souls. Duh, gak bisa manjat gua. Jadi mau gua end dalam videonya. Wah! Oh, dia nyari harta karun, teman-teman. Si orang yang tadi tuh karakter-karakternya itu musuhnya ya ceritanya. Kesana aja ya, kita end videonya langsung. Ini terserah kalian sih, kalian mau lanjut apa enggak. Duh, gak bisa cuy. Mana ya gue ya? Oh, naik lewat atas itu tuh. Jadi emang benar-benar muter ya. Nah, ini nih gimana nih? Sip. Ada yang lapuk doang. Wah, babi. Oke, lumayan ngeselin. Oke, ngeselin juga anjir. Oke, gak bisa ngulang lagi dari situ lagi. Oke, gue disuruh parkour nih sekarang nih. Oke, Dark Souls gak punya parkour. Weh, an. Oke,
Pelan-pelan. Mulai bikin ngeselin ini game ya, ternyata babi emang. Nah, di sini nih. Gua harus naik ke situ dulu. Tadi kayak bisa perasaan. Nah, ini apa nih, guys? Tapi ada loh jebakannya belinya, teman-teman, ada loh kalau kata gue nih. Bangsat cat, baru gue omong anjing itu masih bisa mundur gue, tai. Pakai pilar katanya, guys. Asli ini enggak seotomatis itu ya, teman-teman ya, ternyata ya. Ini gue takutnya ada yang jebol lagi nih ke bawah nih. Oke, sip, aman. Gua harus kesana, lihat kan? Ini nggak se otomatis itu, teman-teman. Ini gua nurunin, oke, gua buka something. Cawan suci. Anjir. Apa ini? Bos lagi, jangan bilang. Wah, kan baru gua ngomongin segala lagi, anjir. Anjir. Serigala dulu guys. Oke, sip. Sisanya gampang lah. Nah, muncul lagi anjing. Anak babi muncul lagi. Oke, ternyata kalau gua enggak pakai freezing time lebih cepat ya, teman-teman ya. Apa lu di bawah gua lu? Mati lu. Ada lagi nih, jadi segala aja ngomong. Masih gue liatin aja nih. Oke, kelawar. Anjir, depan congor gue, anjir. Mati lu. Lagi. Masih ada anjing. Dor. Ini kayak mau meledak gitu loh, guys. Nahan gitu dia. 60 anjir. Wow. Kapak bangsat. Kapak goblok sih, rek naon kapak. Freestyle. Makan nih. Terbang lu. Bodo amat, gua cabut anjir. Oh, kenapa gua gak nangkring di atas aja ya? Terus gua gebuk-gebukin satu-satu. Anjir, gak bisa lagi. Aduh, gak bisa manjat lagi gua. Aduh, ada dua lagi. Ujuk-ujuk. Nah, shell box lagi. Makan nih pedang gue nih. Mampus gue. Mana anjir musuhnya? Mati kek, buset dah, gak mati mati anjir, batu banget dah. Selalin. Oke, sip. Untung mapnya gede anjir. Oke, ada harta karun lagi, teman-teman. Bos lagi, jangan bilang. Oh, kita disuruh bawa set unit ke dokter katanya.
masih ada rahasia. Kita harus ninggalin istananya, teman-teman. Waduh. Mati lu goblok anjir. Ya. Ya, itu cawan nih. Wah, gua butuh cawannya, guys. Gila, panjang juga ya buat game 50.000. Wah, masih ada ceritanya, teman-teman. Ini enggak akan gua lanjut aja kali ya. Wah, ini tempat yang gua kemarin ya. Zrit baru aja. Wah, goblok gua ngelawan ginian lagi. Coba Gong Shitian anjir namanya. Anjing. Fusing time-nya enggak masuk. Oke, yang tadi kelemahannya pedang. Yang ini bukan pedang, guys, kelemahannya, guys. Pistol pun enggak masuk ini. Goblok sih. Anjir, sakit banget nyet, parah. Freeze time. Oke, freeze time juga gak kerasa, siap. Terus gue, lu butuh apa anjir? Tapi dia gerakannya gak secepat yang tadi sih. Bisa, bisa, bisa gue kalahin. Boom. Ya Allah, gue lupa dia gak bisa di freeze time ya. Ini pasti ada kelemahan nih, guys. Harus lihat baik-baik. Light blade, light slash. Jangan angkat aja. Kelemahannya apa ya? Serangannya lambat sih, sama dia sering ngemukulin tembok itu aja. Oke, darah dia udah setengah, teman-teman. Anjir. Oke, oke. Dash aja, dash aja, di dash aja, guys. Di dash aja. Sip, gak kena kan? Nah, gitu aja mainnya, ke desa ya. Makan anjing. Mati lu anjing. 47. Mati lu gendut, 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 gendut. Light slash. Sip, tembak lagi. Dos, 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 dos. Sip, aman. Anjir, belum, belum, belum muncul ini. Cuk, 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 cuk. Light slash. Sip. Catu, catu, cu, 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 cu. Mati kau. Gila, tebal juga darahnya, anjir. Ih, masih hidup dong. Goblok. Ya, gua nyangkut lagi. Kali dah anjir, gue sekarat nyet. Gue harus ngasih ngelawan dia kayak tadi lagi anjir. Oke, jadi ini ada api-api yang ngegangguin ya teman-teman sekarang ya. Yah, aduh, ada babunya lagi. Gue gak bisa. Gak bisa sembuh lagi-lagi gerakannya kalau gini ceritanya, mas. Dan di belakang gua ada naga-naganya mengganggu, teman-teman. Time freeze. Lumayan buat babu-babunya. Gokil. Reload, reload. Mati gua, mati gua, mati gua, mati gua, mati gua, mati gua. Asli, gua mati anjir, gua mati. Ini udah gak ada suaranya. Ini apinya loh, guys, ganggu anjir. Loh, loh, ini senjata gue ganti ya? Senjata gue ganti anjir ini. Iya, senjata gue ganti, guys, apa-apa nih?
ini tadi habis kayak peluru deh. Wah, boblok anjir di begituin kelar gua. Dari dia sekarat. Freeze time. Ke kanan. Aduh, ini asli yang bisa gua harapin cuman pedang doang. Ini gerakannya lambat sih, goblok sih. Cuman kalau gua kena lagi kelar gua anjir. Mati lu bangsat. Lu revive lagi gua gampar muka lu anjir. Click chat to execute. Di, apaan tuh? You are not dark, you will be bright. Okay, tamat. 49 menit. Anjir, gua dapetin di game 49 menit. Worth it sih buat game 50 ribu ya, toh. Ada secret room ternyata, guys. Senjata gua ganti nih, anjir. Oh, mereka gak dibunuh monster katanya. Wow, ada Gushion. Nanti kayaknya episode 2 cowoknya deh, teman-teman, yang cowoknya deh ntar. Mati 8 gue anjir, tai lah. Oke. Okay. Gue kan gara-gara ini gue, gara-gara nyebur anjir mati 8. Udah anjir, beres kan? Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Ini kayaknya bakal gue jadiin 2 part ya. Ini gue... Oh iya, udah beres. Ini bakal gue jadi 2 part aja, teman-teman. Dan ini akan ada episode 2-nya nanti. Ada Gushion aja di episode 2-nya. Gue bakal review game-game lainnya yang baru gue beli nanti. Stay tune aja. Dan terima kasih buat kalian udah menonton. Jangan lupa pencet tombol like, share, and subscribe-nya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.